teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Sufar dan selamat datang kembali pada sesi game news di Sokutek. Kali ini Sokutek akan membahas berita tentang Steam dan juga Epic Game Store. Kira-kira bagaimana informasinya? Simak terus videonya. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa untuk selalu like video terbaru dari kami dan juga subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik seputar teknologi dan game. Berita pertama datang dari Steam yang tepat pada tanggal 1 Januari kemarin secara resmi menghentikan dukungan teknis terhadap Windows XP dan Vista. Steam juga mencantumkan penjelasan bahwa versi Steam untuk Windows 7 ke atas nantinya akan memerlukan update Windows fitur dan security secara berkala agar fitur-fitur terbarunya dapat berjalan dengan baik. Bagi kalian yang masih tetap kekeh dengan Windows XP dan Vista, tenang saja, karena kalian masih bisa memainkan game melalui Steam, namun banyak fitur-fitur yang akan tidak berfungsi. Berita selanjutnya datang dari saingan berat Steam, yaitu Epic Game Store. Setelah bulan kemarin menggratiskan Subnautica dan Super Meat Boy, Epic Game Store menepati janjinya dengan mengumumkan What Remains Edith Finch menjadi salah satu game yang akan digratiskan bulan ini. Game ini nantinya akan digratiskan permanen di Epic Game Store mulai tanggal 10 sampai 25 Januari 2019. Jadi bagi kalian yang belum sempat mencicipi game ini, bersegeralah untuk membuat akun Epic Game Store karena kalian bisa menikmatinya tanpa dipungut sepeser pun. Itu tadi beberapa berita singkat yang dapat saya rangkum. Kira-kira apa pendapat kalian tentang berita-berita tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video terbaru dari kami, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik seputar teknologi dan game. Saya Zufar dan salam GameTech.